Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wa taqullah la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'minina kal bunyan yasudu ba'du ba'du. Rawahu Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih merasakan nikmat begitu banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut menjadikan kita mengamalkan surah kedua ayat 152. Kata Allah di dalam ayat tersebut, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, dengan takwa. Yang kedua, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Yang ketiga, wala takfurun, jangan kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah rahimakumullah menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa, bersyukur dan tidak kufur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW bersama para keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita sebagai berikutnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga kita semua akhirnya baik husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang persaudaraan Islam. Ada dua kisah di mana ada dua orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah, sedang berdiskusi di hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada pendapat dari Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak disetujui, atau pendapat Bilal bin Rabah tidak disetujui oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada Bilal, "Hai anak si kulit hitam." Di situ ada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegur Abu Dzar Al-Ghifari dengan ungkapan bahwa tidak ada perbedaan antara si kulit hitam dan si kulit putih. Inna allaha la yanzuru ila asamikum wa la ila suarikum walakin yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, tidak melihat suara kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, kisah di mana Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Arabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Sa'ad bin Arabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya sedikit harta. Saya akan bagikan engkau harta tersebut. Dan saya punya istri dua. Kalau anda menginginkannya, maka yang satu nanti akan saya ceraikan. Lalu setelah masa iddah, silakan anda menikahi salah satu istri saya yang anda senangi setelah saya talak."
Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai saudaraku Sa'ad bin Arabi, tunjukkan aku pasar. Artinya adalah ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan, syukron kasiron, terima kasih Sa'ad bin Arabi, bukannya saya menolak pemberian Anda, akan tetapi karena saya ini adalah pengusaha, saya ingin berusaha, tunjukkan aku pasar agar saya bisa menghidupi diri saya dan juga berbagi kepada orang lain. Alhamdulillah, itulah sikap Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Arabi. Maka persaudaraan Islam itu, ukhuwah Islamiyah Islam itu bisa dilihat dari dua kisah tadi, di mana kisah yang pertama, sesama muslim itu tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh merasa bahwa dia paling pintar, paling hebat, yang lain salah. Itu tidak dibenarkan. Lalu yang kedua, sikap kita kepada sesama muslim dalam rangka mempersaudarakan Islam adalah saling tolong-menolong. Alhamdulillah ini momen yang tepat. Ini bulan Ramadan, bulan di mana bulan keberkahan. Kita diperintahkan oleh Allah senantiasa untuk berbagi, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita tetap beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan rizki yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita memberikan sebagian kepada saudara-saudara kita. Kita lihat bagaimana sikap persaudaraan Islam ini ditumbuhkan oleh Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau berikan untuk Allah dan Rasulnya? Maka Abu Bakar mengatakan, aku berikan hartaku untuk Allah dan Rasulnya semuanya. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah SAW, aku memberikan dua bagian. Bagian yang pertama adalah satu untuk Allah dan Rasulnya, yang kedua untuk keluargaku. Maka dalam hal ini yang ditumbuhkan oleh Abu Bakar dan As-Siddiq serta Umar bin Khattab, yaitu menumbuhkan persaudaraan dengan saling berbagi, yaitu Abu Bakar diberikan kepada orang lain secara penuh, Umar pun diberikan secara sebagian. Artinya kita bisa suatu hari kita bisa penuh seperti Abu Bakar, bisa kita sebagian seperti Umar bin Khattab. Lalu persaudaraan Islam itu Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah 49 ayat 10. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwa." Sesungguhnya sesama itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah kedua saudaramu. Setelah itu kita bertakwa kepada Allah secara bersama-sama, la'allakum turhamun, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah persaudaraan. Kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling caci maki. Harusnya kita saling Islam memperbaiki diri, bahwa dia adalah saudara kita. Lalu bagaimana persaudaraan Islam ini semakin kuat di antara kita? Maka ada empat hal yang harus kita lakukan agar kita mempererat persaudaraan Islam di antara kita. Yang pertama yang kita lakukan kepada saudara kita, apalagi ini bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah kita ta'aruf, saling kenal mengenal dengan saudara kita secara lebih jauh. Bagaimana keadaannya, bagaimana orangnya, bagaimana karakternya, bagaimana cara berpikirnya, kita harus senantiasa mengenal. Karena mengenal itu di dalam perintah Allah Al-Quran surah 49 ayat 13, Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia,
Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita saling kenal mengenal sesama muslim. Lalu dengan itu akhirnya Allah akan melihat di antara kita, inna akum makum inna akum, siapa yang paling mulia di antara kita adalah orang yang berani bertakwa. Itulah bagian awal agar kita mempererat persaudaraan Islam di antara kita. Yang kedua, yaitu tafahum. Kita harus memahami saudara kita, kekurangan dan kelebihannya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, al-mu'min bil-mu'mina kalbunyan yasudu ba'duhu ba'du. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya saling menguatkan, saling menopang, bukan saling ejek, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, tapi justru saling menopang dan menguatkan, mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ingat bahwa kita punya kelebihan, ingat bahwa kita punya kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini mari kita saling memahami di antara kita agar persaudaraan Islam ini semakin kuat di antara kita. Yang ketiga, tahapan persaudaraan Islam yang kita lakukan adalah setelah ta'aruf mengenal, tafahum memahami. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang keempat yang kita lakukan kepada saudara kita adalah takabur, yaitu saling membela. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, malam yahtam bi'amir muslimin fa'ila saminhum, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka kata Rasulullah SAW, kita bukan termasuk orang-orang yang peduli. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan diri kita selalu mempererat persaudaraan, sehingga persaudaraan ini kita perkuat, dan persaudaraan Islam ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Qul amin wa antum bi khairin wa bi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.